Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Narno Channel ya. Kali ini kita di sawah. Kita tengok umur jagung ya. Jagung manis pertiwi atos untuk jenisnya 03. Nah, yang kemarin kita pupuk. Ini umur 19 hari. Ini kan umur tanggal 17 kan. Nah, ini umur 19 hari ya. Kemarin tanamnya tanggal 29 Mas. Tanggal 29. Dan gubuknya masih. Nah. Gubuknya masih tuh. Nah, ini sudah sore ya. Ini tingginya sekitar 40-an cm ya. 40-an 5 lah. Sudah lebih ya 40-an 5 ya. 40-an cm. Ini umur 19 hari. Kemarin yang kita pupuk ya, dan kita sudah airi juga kemarin, nunggu hujan enggak hujan-hujan. Kita cek semua ya sampai ujung sana. Gimana? Aslinya di sini itu. Nah, dua petak itu. Terus ini. Kita jalan terus. Nah. Kita cek. Seperti ini ya. Oke. Ini yang jantan ya. Ini yang jantan. Ini yang tinggi-tinggi ini betina. Kemarin tanamnya selisih 5 hari. Ya 5 harian, 5 hari. Beda ya. Jantan dan betinanya beda. Jadi yang pemupukan kemarin hanya cuma pakai urea ya. Habis ini 55 hektar. 55 hektar. 55 are, mohon maaf. 55 are. Itu kemarin kita pupuk habis 1 kintal lebih dikit. Ya sekitar 125 lah. Pakai alatnya itu. 125. Ya. Sekitar 125 kilo ya kemarin. Karena dipaksa 1 kintal enggak cukup untuk pemupukan pertama ya. Karena pakai alat itu bisa lebih irit, tapi kita prosesnya 3 kali dan kemarin juga sudah semprot juga. Itu herbisida. Nah, untuk pencegahan ular itu. Anu, pencegahan ular ya. Kalau fungisida untuk jamur. Nah, ini belum saatnya. Ini kemarin di anu ular dulu ya. Udah dan maghrib. Yang belum subscribe bantu subscribe ya Mas Narno Channel ya. Ini agak jarang-jarang ya. Ini rumputnya udah mulai tumbuh. Kemarin sudah disemprot herbisida ya untuk itu rumput. Terus kemarin untuk ulat juga kita pakai, tetap kita sudah antisipasi, kita pakai iguana ya, semprot tipis. Jadi siapa tahu lah ada informasi yang bermanfaat ya. Jadi untuk teman-teman ya yang untuk mengatasi hama ulat, nah ulat daun itu pakai iguana ya. Ini bukan promosi, nggak ada endorse. Nah, tapi yang dipakai itu kemarin kita singgal di sana, di ujung sana. Kita bajak sana, bikin lancar akun juga. Ini seperti ini. Sampai ujung ya, udah ujung. Sambil dengarkan adzan ya. Tadi kita sana, dari sana ujung sana. Hampir sama ya, rata. Pertumbuhannya sangat rata ya, 19 hari. Ini pejantan. Jantannya sekitar 20 cm ya tingginya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Narno Channel ya. Siapa tahu ada informasi yang bermanfaat dan bisa digunakan. Monggo silahkan di share. Silahkan komen jika ada yang tahu, mungkin ada kesalahan dari
copan saya bisa diperbaiki ya. Seperti ini hampir rata ya, sama 55 are, setengah hektar lebih sedikit ya. Mas subscriber bantu subscribe Mas Alan channel, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus petani Indonesia. Selalu bersyukur dan senantiasa sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.